Halo, Halo, guys. Selamat sore. Selamat sore. Berjumpa lagi dengan channel Cak Karyo. Kali ini saya mau menerangkan nih, yaitu kegunaan ini daun serai. Ini daun serai lah ini, dulur ya. Daun serai kayak apa arek-arek ya? Anak-anak kayak apa? Adik-adik lah. Buat jamu. Oh ya, buat minuman lo ya. Ini lagi mana buat ini buat. Nah, ini itu buat. Lah ini. Bau yang daun ya, daun serai di apa digodok ya atau ya direbus ya. Lah khasiatnya buat anu itu. Bau tidak sedap buat apa? Ya, kalau puasa itu besok itu baunya supaya tidak kotak-kotak ababnya ya. Ini minum daun serai ya ini. Khasiatnya bisa menghilangkan yaitu kuman-kuman atau bakteri ya. Atau nah ini direbus ya supaya besoknya itu baunya tidak kotak-kotak lah enak ya. Ini daun serai khasiatnya banyak sekali. Antioksida ya. Nah ini contoh daunnya ini daun serai direbus ya minumnya ya pada buka puasa atau ya mau sahur ya supaya ababnya atau baunya ya mulutnya itu tidak kotak-kotak lah enak lah minum ya harus rutin ya minum iya setiap hari daun serai. Daun serai lo ini daun serai ini. Nah, kalau video ini bermanfaat ya di share ya. Nah, komen ya, jangan like, subscribe dan lonceng supaya channel ini berkembang tahu. Iya, video di bawah lah video-video terbaru saya ini dari anak-anak soleh. Ya, anak soleh. Mantap juga. Supaya ini hari sore menjelang berbuka puasa sebentar lagi mau ke masjid ya, takjil ya, takjil gratis sebentar lagi ya. Ini ngevlog ya ini lah kegunaan daun serai lo ini serai lo ini ya buat apa iya makan bau ya tidak enak ayam apa kari bisa diberi ini bumbu ini penyedap lo daun serai no enak nanti direbus ya lah ya. Direbus daun serai ya direbus dulur ya lo direbus supaya paginya baunya mulut kalau mau sekolah mau ke kantor supaya ababnya bau mulut tidak kotak-kotak ya minum ini daun serai khasiatnya bisa menghilangkan ya bau mulut. Ya, enak rasanya. Baunya sudah minum setiap hari. Setiap hari menjelang apa? Beranu sahur ya. Sahur. Wayahe sahur ya nanti ini masih. Wayahe. Mantap dong. Mantap dong lah ini daun serai. Di pekarangan ini luas loh ini telur ya. Banyak wow. Kalau mau ke sini. Nah, ini. Saya dikasih ini kepunyaan. Lah. Mas Aan ya, Desa Gelatik lo, Pasuruan, Sukorejo, daun serai. Nanti direbus ya sesudah buka berpuasa atau menjelang sahur atau mau sahur supaya paginya nafas itu tetap fit ya. Ya bau mulut tidak berbau ya. Bau mulutnya sedap ya. Karena nanti cewek-ceweknya ini supaya tidak lari ya, yang cowok ya. Iya, Dana. Biar suka kepada kita semua. Iya, ini daun serai lo, daun serai dulur lo. Daun serai. RT 6 RW 6. Coy, jangan lupa ya, daun serai dan khasiatnya yaitu menghilangkan bau mulut. Ya, menghilangkan bau mulut. Jadi antioksida ini ya. Jangan lupa ya dulur ya. Kalau Anda belum mencoba silakan mencoba daun serai. Kalau kesini gratis ya ini.
dikasih gratis. Saja gratis banyak ya, harganya murah, tapi banyak orang tidak mengenal ya ini ya. Baunya tisuknya segar ini baunya lo, dari sini belum dimasak itu lho. Belum direbus lo, segar ya, jauh sirih enak rasanya ya. Jangan lupa ya like, share dan komen, nanti berlanjut ya, nanti ya subscribe ya dan tekan lonceng supaya di bawah supaya video terbaru saya lah jempol lah share ya anak soleh ya, insya Allah berkah ya karena anak soleh ya, anak soleh soleh ya. Masih belum balik ya. Oke, masih belum balik ya, anak suci ya, suci masih belum balik ya, anak suci ya, ya anak soleh ya. Oke oke, selamat sore, selamat sore. Ini hasilnya saudara-saudaraku, teman-temanku, yaitu rebusan daun sirih menghilangkan bau tidak sedap waktu bulan suci Ramadan, yaitu berpuasa. Waktu puasa itu daunnya sudah direbus tadi ya, saya minum supaya waktu puasa baunya tadi saya minum rebusan, karena ini bisa menghilangkan bakteri-bakteri atau antioksidan. Ini rebusan daun sirih, sudah ditebus, direbus daun sirihnya. Coba saya minum. Rebusan daun sirih. Rebusan daun sirih. Ini ya. Khasiatnya daun sirih ini bisa untuk menghilangkan bau yang tidak sedap waktu berpuasa. Besok kalau mau sahur ya, atau sesudah sahur, sesudah makan, nah ini minum ya, ini rebusan daun sirih. Daun sirih direbus ya, diminum. Ini contohnya diminumlah supaya tidak bau besoknya. Air rebusan daun sirih lah ini direbus ya. Rebusan daun sirih khasiatnya antioksidan daun sirih. Mumpung bulan suci Ramadan paginya biar tidak bau ya, tidak bau teman-teman ya. Okay. Khasiatnya daun sirih untuk kesehatan.